Bunga Citra Lestari ternyata sempat ragu sebelum menikah dengan Tycho Aryawardana pada Desember 2023 lalu. Banyak kekhawatiran yang muncul di kepalanya saat ia akan menikah dengan suaminya itu saat ini. Meski sudah 3 tahun pasca kepergian Ashraf Sinclair, namun BCL agak menafik bahwa ia tak bisa melupakan mendiang suaminya itu. Bahkan ia kepikiran untuk tetap menjanda hingga akhir hayatnya. BCL merasa apakah ada yang cocok dengan dirinya seperti mendiang Ashraf Sinclair memahaminya. Apalagi selama menikah dengan Ashraf Sinclair ia merasa bahwa hidupnya cocok dengan mendiang suami. Ia bahkan merasa khawatir jika tak ada yang bisa memahami dirinya seperti Ashraf Sinclair memahaminya. Ibunda Noah Sinclair ini juga mengaku bahwa ia butuh waktu 8 bulan untuk bangkit setelah kepergian mendiang Ashraf Sinclair.